Keempat mobil itu rusak cukup parah akibat tertimpa pohon. Pohon-pohon tumbang juga merusak pagar rumah. Petugas BPBD setempat butuh waktu berjam-jam untuk mengevakuasi batang pohon yang menimpa mobil dan pagar. BPBD setempat mencatat akibat hujan deras dan angin kencang ini, lebih dari 8 pohon tumbang di 4 titik di Bogor Barat dan Bogor Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.